Saudara, bila dapat jemputan daripada PAS Penatang PAU untuk bersama-sama pada malam yang cukup bermakna ni, saya ada debar sikit. Sebab Penatang PAU dulu selalulah main. Ke bos kesayangan. Ya, jadi bila dalam perjalanan, ya memang terasa debaran. Datang sampai sini, ya, tengok apa ni backdrop tentang kejayaan. Kejayaan 2 tahun Perikatan Nasional. Ya, saya dapat jumpa hero-hero tadi, ada beberapa YB, beberapa Mastura, beberapa YB Amir, beberapa YB tadi saya dapat jumpa. Ini semua hero-hero. Saya hero jugalah, hero Benjen. Nah, ini hero-hero baru, ya, dan memberi semangat dan senang-senangan tentunya dengan kekuatan Allah SWT. Tetapi kekuatan mereka dan seperti yang disebut oleh Haji YB Razman, saudara, untuk mencipta kejayaan di Permatang PAU bukan senang. Itu luar biasa. Saya rasa bertuah. Jadi mudah sikit. Dengar pula YB Razman ucap, ya. Lagi saya nampak mudah. Ucap macam ketua muda. Jadi memang ini semangat. Kejayaan. Saya masa pilihan raya tu 2 tahun lalu, saya tak ada lagi dengan PN, dengan PAS. Tapi tak ada lah juga dengan PKR. Saya lawan PKR. Saya lawan di Petaling Jaya. Saya PRM. Dah tak dapat parti, bantai lah parti PRM pun. Lawan dengan PKR sebab nak berlawan. Jadi kalau PAS, saya tak berlawan di Petaling Jaya. Saya nak lawan Petaling Jaya sebab saya mula Petaling Jaya. Sumpah keramat kalau masih saya ingat, sebelum sampai Pematang PAU ni, Taman Medan dulu, Petaling Jaya. Saya duk marah sangat dengan apa ni, PKR ni. Saya nak bertempur di Petaling Jaya. Ini PRM yang ada. Masuk je lah, berlawan lah, menang kalah lain cerita. Sumpah keramat, dia bersumpah dulu. Jadi masa tu, tapi saya bersama. Tapi hari ini saya sebab tu saya rasa bertuah, walaupun saya bukan sebahagian daripada kejayaan 2 tahun itu, kejayaan 2 tahun kejayaan PN ini. Tapi saya diberikan kesempatan, saya ucap terima kasih kepada Pak Om, Pak Jajiwa, WDP, rakan-rakan pimpinan, beri ruang kepada saya. Walaupun saya ahli biasa PAS, ya. Ahli biasa, saya bagi tahu pimpinan PAS pun saya tak nak jawatan apa. Saya tak nak politik lah, walaupun nampak tak ada lah tua sangat. Tengok dengan YB Razman, saya muda sikit lagi, kan? Tapi saya lama dalam politik. Umur saya 20-an, saya dah jadi susu politik. Susu politik tu lah, kan? Setiap hari orang Petang PAU, kan? Jadi dengan macam-macam, kan? Berjuang masuk keluar penjara, kan? Macam-macam lah, kan? Sekali tiba-tiba apa umtara, kan? Ya reformasi, kan? Jadi dapat kuasa, satu pun akta zalim, satu pun tak bergarik lagi. Kuang-kuang masa saya dalam UMNO dulu, Datuk Najib yang kata, hapus juga ISA, hapus juga. Masa Dr. Mahathir yang dia kata Maha Firaun, bukan dia, kata saya lah dulu, kan? Saudara-saudara jangan gerak, saudara pun sama lah, kan? Kutuk Dr. Mahathir. Tapi kuang-kuang masa dia di Perdana Menteri sekejap, lepas 20 tahun tu, yang 22 bulan tu, ada juga ya perubahan. Tapi yang ini, yang tokoh reformasi, itu pasal sebab tu orang Petang PAU dengan apa. Yang saya tahu banyak ni pentasuk walanon banyak malam ni, jangan nak lebih daripada saya. Saya masuk jail, ikut Abang Nong masuk jail. Tak masuk jail lah, saya ikut. Apa dia buat saya tak ikut. Jadi saya nak cakap apa saya boleh cakap. Sebab hak Petang kawan lain tak masuk lah. Yang paling kuat dengan Anwar sekarang ni, yang keliling Anwar Petang PAU, langsung tak masuk. Batang hidung tak nampak dulu. Jadi nak cakap banyak lah. Saudara ketawa senyum lah, saya balik kena maki lah. Itu garanti. Tapi yang mereka datang Petang PAU ni pun macam-macam. Macam-macam ukutan, nota, mesej, salam.